Berikut profil lengkap pemain baru Madura United. Nama, Wawan Hendrawan. Posisi bermain, goalkeeper, atau bahasa Indonesianya sebagai kiper. Kelahiran, tanggal 8 Januari tahun 1983. Usia saat ini ialah 40 tahun. Asal Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dengan tinggi badan 1,78 meter. Kebangsaan, Indonesia. Wawan Hendrawan adalah pemain sepak bola Indonesia yang sebelumnya bermain untuk Rans Cilegon FC atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Rans Nusantara di Liga 1. Ia adalah salah satu penjaga gawang berpengalaman di kompetisi nasional dengan banyaknya klub yang dibelanya. Di antaranya, 1. Persiba Balikpapan pada tahun 2014. Dengan catatan pernah bermain 16 kali pertandingan. Kartu kuning 1 kali. 2. Sempat bergabung dengan Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2019 hingga 2022. 3. Bergabung dengan klub Bali United pada tahun 2018 hingga 2022. Dengan catatan pernah bermain 94 pertandingan dalam berbagai kompetisi saat bersama Bali United. 1 kali assist, 7 kartu kuning dan 1 kartu merah. 3. Klub terakhir yaitu Rans Nusantara pada tahun 2022 hingga 2023, dengan catatan 15 kali pertandingan. Wawan Hendrawan kini saatnya resmi bergabung dengan Madura United. Itulah tadi beberapa profil singkat mengenai pemain baru Madura United, posisi sebagai kiper. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.